Pada hari biasa, pendonor yang datang ke PMI Pontianak dapat berjumlah 80 orang. Selama pandemi COVID-19, jumlah pendonor berkurang hingga setengahnya. Kondisi ini berimbas pada stok darah yang ada. Pada Senin pagi, stok darah yang tersedia hanya 50 kantong. Padahal, dalam sehari dibutuhkan sedikitnya 120 kantong darah. PMI meyakinkan masyarakat untuk tidak ragu datang untuk berdonor, sebab PMI menerapkan protokol kesehatan ketat. Saya mengharapkan kepada masyarakat, khususnya Kota Pontianak, untuk tetap bisa berdonor darah. Bagi yang sudah rutin berdonor darah, kami mohon pada saat jadwal waktunya untuk bisa berdonor. Karena kami juga di PMI tetap melakukan protokol kesehatan. Mulai dari pendonor datang sampai darah pendonor dikeluarkan, itu sudah kami lakukan. Jadi jangan khawatir, darah donor darah aman, tidak menularkan COVID, ya, karena darah sudah kami saring dari awal sampai darah akan dikeluarkan.